Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Insyaallah pagi ini kita lanjutkan kuliah subuh kita. Pagi ini kita akan membahas sirah nabawiyah, yaitu sejarah perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita membahas tentang wafatu Aminatu wa kafalati Abdul Muthalibi wa wafatihi wa kafalati Abi Talib. Wafatnya Aminah dan menanggung Abdul Muthalib, dan wafatnya Abdul Muthalib dan menanggung Abi Talib. Thumma inna ummahu akhazathu minha. Jadi di belakang sebelum ini, karena terjadi peristiwa pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pembedahan dada Nabi, Halimah ibu susu Rasulullah mengembalikan Rasulullah kepada ibunya. Kemudian thumma inna ummahu akhazathu minha. Kemudian ibu Nabi mengambil kembali Rasulullah dari Halimah. Wa tawajjahat bihi ilal madinati li ziyarati akhwali abihi Bani Adi bin Najjar. Pada suatu hari Aminah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Madinah. Apa tujuan pergi ke Madinah? Li ziyarati akhwali abihi, untuk menziarahi paman bapaknya dari pihak ibu, yaitu keluarga Bani Adi bin Najjar. Wa bainama hiya aidatu adrakatha maniyatuha fit tariq. Dan pada suatu ketika, dan ketika Aminah akan kembali ke Mekah, adrakatha maniyatuha fit tariq, Aminah menemui kematiannya atau menemui ajalnya dalam perjalanan. Famatat bil abwa, maka Aminah wafat di satu tempat yang disebut dengan abwa. Abwa adalah satu kampung, satu perkampungan antara Mekah dan Madinah, tetapi dari segi jarak lebih dekat ke Madinah dari ke Mekah. Jadi belum terlalu jauh dari Madinah, sampai di Abwa ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Fahadanatuhu Ummu Aiman. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh Ummu Aiman. Siapa itu Ummu Aiman? Yaitu hamba sahaya perempuan bapak Nabi, yaitu Abdullah. Wa kafalahu jadduhu Abdul Muthalib.
dan menanggung akan Nabi. Siapa yang menanggung? Kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Jadi setelah wafatnya ibu Nabi, Nabi berada di bawah tanggungan atau tanggung jawab kakeknya Abdul Muthalib. Waraqalahu raqatan lam ta'hadu lahu fi waladihi. Abdul Muthalib sangat menyayangi bagi Nabi, yang mana rasa sayang itu belum pernah dirasakannya pada anak-anaknya. Jadi Abdul Muthalib itu sangat sayang kepada cucunya, yaitu Nabi Muhammad, yang mana rasa sayang itu tidak pernah dirasakan bahkan kepada anak-anak beliau sendiri. Lamma kana yazharu alaihi mimma yadullu ala anna lahu sya'nan 'azima fil mustaqbal. Kenapa Abdul Muthalib sangat sayang kepada Rasulullah? Karena sesuatu yang tampak bagi Abdul Muthalib yang menunjukkan sesuatu perkara yang agung yang akan terjadi pada masa depan. Jadi lahado tando-tando. Hado nampak sesuatu yang menunjukkan bahwa pada diri Nabi itu pada masa depan akan terjadi suatu perkara yang agung. Wa kana yukrimuhu ghayatal ikram. Dan Abdul Muthalib memuliakan Nabi dengan sempurna kemuliaan, kemuliaan yang sempurna. Walakin lam yalbas Abdul Muthalibi antuwaffa ba'da samaniya sanawatin min umurir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Abdul Muthalib tidaklah hidup lama. Beliau diwafatkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 8 tahun. Jadi tidak lama dalam tanggungan kakek, kakek pun meninggal dunia. Fakaffalahu saqiqu abihi Abu Thalib. Lalu Nabi ditanggung oleh belahan ayahnya, maksudnya saudara kandung ayahnya, yaitu Abu Thalib. Fakana lahu rahiman. Abu Thalib juga sangat sayang kepada Nabi. Wa alaihi ghayuran, dan juga sangat perhatian, penuh perhatian kepada Nabi. Wa kana Abu Thalibin muqillan minal mal. Abu Thalib adalah seorang yang memiliki harta yang sedikit. Jadi termasuk golongan miskin. Fa barakallahu lahu fi qalilihi. Lalu Allah memberi berkah bagi Abu Thalib dalam harta yang sedikit tadi. Jadi walaupun sedikit tapi berkah, walaupun harta sedikit tapi mencukupi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi masalul qanaah. Masalul qanaah. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pada masa tanggungan pamannya yaitu Abu Talib bersifat qanaah. Jadi sewaktu Nabi tinggal bersama pamannya Abu Talib, Nabi bersifat qanaah. Pamannya ini orang yang tidak banyak harta, bukan dari golongan orang berada. Jadi Nabi qanaah, merasa cukup dengan apa adanya. Tidak banyak cerewet, tidak banyak menuntut. Wal bu'da anis safa saf. Wal bu'da anis safa saf allati yastagilu bihal atfal. Adah. Dan jauh dari perbuatan-perbuatan rendah yang mana kanak-kanak, yang mana perbuatan rendah tadi merupakan adat bagi kanak-kanak. Jadi Nabi walaupun masih kecil, walaupun masih menjelang remaja, tetapi Nabi sudah jauh atau terhindar dari perbuatan-perbuatan rendah yang biasa dilakukan oleh anak. Kama rawat zalika Aiman hadanatuhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aiman pengasuh Nabi. Fakana iza aqbala waqtal akal ja'al awladu yahtatafuna yahtatifuna wa huwa qani'un bima sayasarahullahu ta'ala. Anak-anak apabila datang makanan, mereka biasanya contoh kini di masjid ada acara. Acara anak, kemudian ada makanan. Anak-anak biasanya kalau ada makanan itu bakaja, baci gabui, enggak. Itu biasa sifat anak-anak. Tapi Nabi enggak. Dia yahtatifuna itu baci gabui bahasanya. Dia bila ada makanan, anak-anak, kebiasaan anak-anak biasanya mereka berebutan. Wahwa qani'un bima sayaisaruhullahu lahu. Sedangkan Nabi merasa cukup dengan apa yang akan dimudahkan Allah baginya. Jadi itu sifat Nabi dari waktu kecil. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, apa hikmah yang bisa kita ambil dari wafatnya ibu Nabi? Jadi wafatnya yang pertama, wafatnya bapak Nabi ketika Nabi masih berumur 2 bulan dalam kandungan ibunya. Kemudian wafat ibunya, kemudian wafat pamannya, wafat kakeknya Abdul Muthalib. Jadi dari waktu kecil Nabi sudah menghadapi, sudah terbiasa dengan penderitaan. Tidak. Pada waktu masih kecil, masih anak-anak, masih kanak-kanak, di mana masa kanak-kanak itu memerlukan perhatian seorang ayah dan kasih sayang seorang ibu. Di saat itu ayah sudah wafat, ibu sudah wafat, kakek juga sudah wafat. Apa hikmahnya? Karena Allah menginginkan Rasulullah itu agar Nabi memiliki mental yang kuat. Karena Nabi akan menjadi seorang Nabi, seorang Rasul yang akan menghadapi berbagai tantangan-tantangan nantinya, maka Rasulullah itu perlu memiliki pribadi yang tegar, mental yang kuat, dan tidak cengeng.
Ini karena itu dari kecil Nabi sudah diberikan cobaan-cobaan hidup. Jadi kalau seandainya Nabi itu sudah dari kecil dibiasakan dengan kesenangan, dengan kemudahan, maka belum tentu Nabi memiliki mental yang kuat. Di dalam hidup untuk itu, orang sukses itu pasti dibentuk dengan kesukaran, kesusahan, penderitaan, dan air mata. Iya atau enggak? Orang sukses itu kalau kita tanya, kita apa kisah hidupnya, pasti diawali dengan kesusahan. Dan jarang orang yang sanang dari ketek, yang biasa cukup, yang mewah, itu jarang yang sukses. Jadi itu hikmahnya. Jadi karena itu juga nanti seperti kita lihat, sampai Nabi menjadi Rasul pun, dia akan menjadi Rasul, Nabi masih menghadapi tantangan dari pihak keluarga sendiri, dari apa kandung. Itu hikmahnya adalah bahwa Allah menginginkan Nabi memiliki mental yang kuat, mental baja, mental yang tahan bantingan. Jadi itu semua adalah sudah skenario dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikmahnya. Jadi karena itu, ini yang kita ambil hikmahnya, walaupun kita memiliki kecukupan dari segi harta, maka jangan kita memberikan kesenangan yang berlebihan kepada anak-anak kita. Cobalah contoh ini, anak-anak dari SD barulah dia gih belanja banyak-banyak, ya enggak? Nah, itunya untuk belajar lamalai kadang-kadang. Lamalai untuk belajar, lamalai untuk sekolah. Begitu kita lihat kadang-kadang sebagian orang tua berkecukupan, berkelebihan, orang berada, tapi anak malah kuliah. Contoh. Tapi anak orang miskin, piti susah, bayi wang sekolah susah, tapi minatnya tinggi untuk belajar, untuk sekolah. Coba lihat enggak? Orang yang cukup piti, cukup barato, cukup biaya, tidak minat kadang-kadang anaknya untuk belajar. Tapi orang miskin, piti tidak ada, anaknya sungguh-sungguh dalam belajar. Di hikmah yang kita ambil, jadi Rasulullah SAW wafat berturut-turut dari kecil itu bapak beliau, kemudian ibu, kemudian kakek, orang-orang dekat yang tersayang. Jadi demikian pagi ini kajian Sirah Nabawiyah. Semoga dengan baca Sirah Nabawiyah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.